Allahumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, kita lanjutkan ya ayuhal ikhwah wal akhwat. Kaidah wadidduhu tazahum al-mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Dan lawannya adalah apabila berbenturan antara mafsadat, yang mau gak mau tazahum itu mau gak mau salah satu harus dikerjakan, maka yurtakabul adna minal mafasid, dikerjakan yang paling ringan mafsadatnya. Inilah yang kita kenal dengan irtikabu akhafil dararain, mengambil yang paling ringan bahayanya. Qala mu'allif rahimahullah, al-mafasid imma muharramatun aw makruhatun. Yang namanya mafsadat itu ada yang hukumnya haram dan ada yang hukumnya makruh. Kama anna al-masaliha imma wajibatun wa imma mustahabbatun. Demikian pula masalih, maslahat, itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Fa'ila tazahamatil mafasidu, maka apabila berbenturan, berdesakan di antara mafsadat-mafsadat yang ada, apa yang dimaksud tazaham di sini? Bi an turral insanu ila fi'li ihdahuma. Yang mana seseorang itu terpaksa harus melakukan salah satunya. Bi an turral insanu ila fi'li ihdahuma. Ini namanya tazahum, mau enggak mau harus melakukan salah satunya. Fal wajibu, maka yang wajib adalah an la yartakibal mafsadat al-kubra. Yang wajib adalah tidak mengerjakan mafsadat yang lebih besar. Fal yaf'alu sughra, akan tetapi melakukan mafsadat yang lebih kecil, lebih ringan. Irtikaban li ahwani syarraini. Karena apa? Dalam rangka mengerjakan yang paling ringan keburukannya. Lidaf'i a'lahuma, untuk menolak yang paling besar, paling tinggi keburukannya. Maka ini yang bisa kita pahami ya, bahwasannya namanya tazahum ini apa? Ya harus melakukan salah satu dari dua yang berbahaya itu. Adapun jika ada alternatif lain, karena ada alternatif lainnya, maka kaidah ini tidak berlaku. Jika ada apa? Alternatif lain. Contohnya apa? Contohnya antara berbahaya dan maslahat. Ya sudah tentu apa? Wajib untuk mengambil yang maslahat. Ya, fadal mas. Maka ini yang harus kita perhatikan ya, untuk masalah dua mafsadat ini. Manakala apa pertentangan antara ya yang susah itu kalau haram dengan yang haram, makruh dengan makruh itu ya, atau mungkin haram dengan makruh. Nah nanti ada
penjelasannya. Fa in kanat ihdal mafsadataini haraman wal ukhra makruhatun. Nah ini. Maka apabila salah satu dari dua mafsadat yang ada, yang satu haram, wal ukhra makruhatun, dan yang lain hukumnya makruh. Sama-sama mafsadat, yang satu haram, yang satu makruh. Qudimal makruhu alal haram. Maka didahulukan yang makruh, dikerjakan yang makruh atas yang haram. Fa yuqaddamul aqlu minal mustabihi alal haramil khalis. Maka, nah ini penting sangat ya, penting sekali. Ya di sini apa? Maka didahulukan didahulukan apa? Makan makanan yang syubhat daripada makan makanan yang jelas haramnya. Paham ini ya? Ini syubhat, ini jelas haramnya. Pilih mana? Ya, syubhat kan gitu. Wa kadzalika yuqaddamu sa'irul makruhati 'alal muharramat. Demikian pula apa? Didahulukan seluruh hal-hal yang makruh atas yang haram. Jika seandainya ya ikhwah, kita dihadapkan, ilustrasinya kita dihadapkan hukum sholat berjamaah bagi laki-laki dewasa, hukumnya apa? Wajib. Namun apabila dia pergi ke masjid, dia akan melihat suatu pemandangan yang tidak layak untuk dipandang. Karena kondisi mau gak mau apa? Melihat pemandangan tersebut yang ia tidak bisa menghindarinya. Ini antara pergi ke masjid yang hukumnya wajib, sedangkan apa? Melihat pemandangan yang haram, hukumnya haram. Jika ingin meninggalkan, maka konsekuensinya apa? Tidak pergi ke masjid. Kalau seperti ini, mana nih mafsadatnya yang didahulukan, mana ini? Iya, pada kondisi seperti ini adalah didahulukan untuk pergi ke masjid, didahulukan yang wajib. Adapun masalah dia apa, persoalan melihat yang haram, dia harus berusaha meminimalkan ya kemungkaran tersebut sebisa mungkin. Jadi tidak kita katakan sudahlah enggak apa-apa, sholat di rumah saja daripada melihat yang haram. Kalau seandainya ke masjid nanti malah ketemu pacarnya gitu, karena pacarnya ke sholat berjamaah, gimana? Kesempatan. Jadi maksiat yang ada tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan sesuatu yang wajib gitu ya. Di samping apa, harus berusaha meninggalkan kemaksiatan tersebut semaksimal mungkin. Masjid lainnya, benar. Iya, itu bisa jadi alternatif berarti. Kalau kasus ini kan pertentangan antara yang wajib dan yang haram ya. Kalau pertentangan antara yang mustahab dengan yang makruh gimana? Mungkin gak? Mungkin ya. Pertentangan antara mustahab dengan yang makruh. Contohnya apa? Pertentangan antara yang mustahab dan makruh. Jumhur ulama berpendapat bahwasannya membaca basmalah di awal wudu hukumnya adalah mustahab. Jumhur ulama berpendapat apa? Membaca basmalah ketika di awal wudu hukumnya mustahab.
Meskipun ada ulama yang berpendapat apa? Wajib. Sedangkan ketika wudu di kamar mandi menyebut nama Allah, hukumnya apa? Makruh. Maka dalam kondisi ini terjadi pertentangan antara mustahab dengan makruh. Manakah yang didahulukan? Mustahab. Ya, sehingga apa? Wudu di luar. Wudu di luar. Bismillahnya di luar. Ya. Mustahab. Kalau mustahab berarti sehingga membaca basmalah, bacalah sehingga membaca basmalah meskipun dalam kamar mandi. Ada yang sebagian ulama berpendapat cukup dalam hati. Gitu. Ini hanya untuk menjelaskan ya Allah bahwasanya yang bertentangan itu enggak hanya dua mafsadah itu. Enggak hanya haram-haram, makruh-makruh. Tapi bisa wajib dengan haram, mustahab dengan makruh. Kita lanjutkan ya. Wa in kanat al-mafsadatani haramaini qaddama akhaffahuma tahriman. Dan apabila dua mafsadat itu adalah sama-sama haram, maka mendahulukan yang paling ringan keharamannya. Mendahulukan yang paling ringan apa? Keharamannya. Wa maratibul muharramati wal makruhati fis sighari wa kibari astadhi bastan kasiran. Jadi tingkatan hal-hal yang haram dan hal-hal yang makruh dalam hal ya kadar apa, dalam hal kecil besarnya itu memerlukan penjelasan yang panjang. Tasaddi bastan kasiran, penjelasan yang panjang lebar. Untuk apa? Tingkat kadar keharaman dan makruhnya sesuatu. Gitu ya. Jika seandainya ya Allah kita dihadapkan ketika dalam keadaan sangat lapar, gak ada makanan yang haram, gak ada makanan yang halal. Nah ternyata ketika kita dihadapkan ada makanan yang pertama adalah bangkai. Makan apa? Bangkai. Bangkai apa namanya? Atau bangkai atau daging babi. Terus yang satu adalah daging sapi curian gitu kan. Daging suci apa? Curian. Nah, ada daging babi, terus ada daging sapi curian. Terus kelaparan, mau enggak mau harus makan. Makan yang mana? Daging sapi. Lebih enak daging sapi gitu ya. Yang mana? Daging babi atau daging sapi? Sapi. Sama-sama haram lah ini. Daging babi haram secara zatnya. Daging sapi tadi haram karena cara memperolehnya. Ya, maka di sini apa? Haram secara zat itu lebih parah daripada cara memperolehnya. Maka dalam kondisi seperti ini makan daging sapi. Mumpung enak juga ya. Iya gitu ya. Nah ini kaidah tentang apa ya? Tentang kaidah mafsadat. Mafsadat itu sebenarnya juga sama dengan kaidah apa? Madharat. Kan gitu. Mafsadat itu juga madharat.
Sehingga para ulama ayyuhal ikhwa dalam hal mafsadat ini apa? Ada beberapa kaidah turunan. Kaidah turunan mengenai tentang apa? Mafsadat. Contohnya seperti apa? Seperti ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kerusakan tidak bisa dihilangkan dengan kerusakan yang semisal. Contohnya apa? Contohnya barang ini adalah ad-dararu la yuzal bidarar. Jadi kerusakan atau madarat tidak bisa dihilangkan dengan madarat pula. Contoh, kita dalam keadaan terpaksa darurat harus mengambil harta atau makanan orang lain. Makanan apa? Orang lain. Terpaksa. Harta paksa kalau enggak makan meninggal gitu. Maka dalam seperti ini apa? Haruskah izin? Madarat ini dalam keadaan darurat loh ya. Kalau enggak makan meninggal. Kalau izin dulu nanti dah keburu meninggal. Maka dalam kondisi seperti ini dia bisa memanfaatkan ya makanan tersebut tanpa izin apa? Pemiliknya. Ini untuk menghilangkan madarat pada dirinya ya. Tapi kalau dia seandainya makan makanan ini, iya madaratnya bisa hilang. Tapi timbul madarat lagi bagi si pemilik makanan tadi. Karena akibat kita makan, yang pemiliknya juga nanti jadi kelaparan juga. Nah, jadi kita berniat untuk menghilangkan madarat yang ada pada diri kita, tapi mengakibatkan pemilik tersebut juga terkena mudharat. Maka hal ini tidak boleh. Karena apa? Ini bentuk menghilangkan mudharat tapi menimbulkan apa? Mudharat yang lain. La yuzalu dararu bidarar. Juga mungkin kaidah yang sering kita dengar, daf'ul mafsas mafasid muqaddamun ala jaldil masalih. Sering gak dengar kaidah ini ya? Ya kan? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jaldil masalih. Menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Contohnya apa? Dulu ingat pas kita mempelajari kitab ini ya. Ada yang memisalkan dakwah itu kan maslahatnya. Mendakwahi akhwat itu maslahat kan? Karena kita berharap apa? Dapat hidayah. Atau mungkin sering inbox, sering chat akhwat dengan faedah-faedah ilmu. Itu maslahat enggak? Maslahat kan gitu ya. Maslahat dengan harapan Allah tersebut dapat hidayah gitu. Maslahat Mas Arif ya. Maslahat. Ya. Ada madaratnya enggak? Iya. Madaratnya adalah terfitnah gitu kan. Bisa terfitnah. Maka dalam kondisi seperti ini apa? Tidak berlaku kaidah dibina kemudian dibinasakan. Yang bina siapa dulu kan gitu. Dibina terus dibini gitu. Jadi terkadang seseorang itu pengen mendatangkan maslahat itu ya. Tapi ternyata ada mafsadatnya di situ. Ini kata para ulama, jika seandainya apa? Ini kaidah ini berlaku jika antara maslahat dan mafsadat itu ternyata seimbang.
seimbang antara apa? Maslahat dan mafsadatnya. Namun suatu saat ketika maslahatnya itu sangat besar, gitu ya, dibandingkan apa? Mafsadatnya, maka enggak apa-apa dalam hal ini apa? Iya, dikerjakan yang maslahatnya sangat besar tersebut meskipun ada mafsadatnya. Jadi darul mafasid muqaddaman ala jalbil masalah ini la ala itlaqihi. Tidak mutlak. Tapi apa? Jika seimbang gitu. Contohnya apa? Contoh untuk ini ya. Darul mafasid ini seperti keledai yang dikawinkan dengan kuda, maka jadinya apa? Bigol. Bigol kan ya? Ada maslahatnya nggak? Ada. Oh, ini keturunannya kuda. Tapi ada maslahatnya. Keturunannya keledai juga, gitu kan? Maka dalam kondisi ini apa? Lebih mendahulukan apa? Untuk menghilangkan maslahat daripada manfaatnya. Jadi kaidah ini berlaku jika maslahat dan mafsadatnya itu sama. Jika maslahatnya lebih besar dari mafsadatnya, maka bisa didahulukan maslahatnya. Contohnya apa, Ikhwan? Ada maslahat yang besar, namun ada mafsadatnya. Kerjakan mana? Ada maslahat yang besar, namun ada mafsadatnya. Contoh orang yang sakit tidak mampu berwudu atau tidak dapat air, tidak ada debu juga ya. Maka apa? Mafsadat yang akan diperoleh adalah apa? Salat tanpa taharah, tanpa bersuci. Namun ada maslahatnya. Maslahatnya adalah mengerjakan, tetap mengerjakan apa? Salat. Maka dalam kondisi seperti ini, apakah dia meninggalkan salat atau meninggalkan bersuci? Maka dalam kondisi seperti ini dia tetap apa? Sholat meskipun tidak dalam keadaan bersuci. Ini jika keadaan sakit tidak mampu wudu dan tidak, intinya tidak ada air, tidak ada debu, ya. Intinya tidak memungkinkan untuk bersuci. Contoh yang lebih jelas itu sebenarnya masalah taat kepada pemimpin yang zalim, gitu ya. Taat kepada pemimpin yang zalim itu ada mafsadatnya enggak? Ada pemimpin zalim. Tapi apa? Ada maslahat yang besar. Itu apa? Bersatunya umat, enggak ada kekacauan, enggak ada pemberontakan, enggak kayak Suriah. Enggak kayak Suriah gitu. Maka maslahatnya lebih besar daripada apa? Mafsadatnya. Maka lebih didahulukan maslahatnya. Sehingga pemerintah yang zalim tersebut tetap ditaati karena maslahatnya lebih besar daripada madharatnya. Kan gitu. Ini berkaitan dengan apa, Ikhwan? Iya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dilanjutkan kaidah berikutnya. Mas Arif, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qa'idatus syari'ati at-taisiru bi kulli amrin nabahu ta'siru. Wa dzalika anna syar'a mabnahu 'ala ra'fati wa rahmati wa tashili. Kama qala ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Wa dzalika annal umura naw'ani.
Nau'un la yutiquhu la yut Nau'un la yutiquhu al-ibadu fa hada la yukallifuhumullahu bih. Wa tsani yutiqunahu wa qatadat hikmatuhu amrahum bih wa fa'umurahum bih wa ma'a hadha idha hasala lahum bifi'lihi mashqatun wa usrun mashqatun wa usrun falabudda an yaqa'a at-takhfifu fihi wa taysiru imma bi'isqatihi kullihi aw takhfifihi wa tashilihi wa yadkhulu fi hadhihi al-qa'idati anwa'un min al-fiqhi minha fil ibadati at-tayammumu inda mashaqqati istimali al-ma'i ala hasabi tafasilihi fi kutubil fiqhi wa qu'udu fi sholati inda mashaqqatil qiyami fil faradi wa fi nafli mutlaqan wa qasru sholati fi safari wal jam'u baina sholataini wa nahwu dhalika min rukhasis safari wa nahwiha wa minat takhfifati aydan a'dharul jam'ati wal jama'ati wa ta'jilul zakati wa takhfifati fil ibadati wa mu'amalati wa munakahati wal jinayati wa minat takhfifatil mutlaqati furudul kifayati wa sunanuha wal amalu bil matnuni di masyaqqatil iqla'i alal yakini wallahu alam. Iya, syukran barakallahu fiik ala husni qira'ah. Bait yang ke-15, qaidatus syari'ati at-taisir. Jadi di antara yang kaidah dalam syariat itu adalah taisir. Jadi kaidah syariat itu adalah at-taisir, memberikan kemudahan. Ini dalam asal dari mandumah wa min qawaidi itu ya, wa min qawaidi syariati. Fi kulli amrin nabahu ta'siru. Itu dalam semua perkara yang terjadi padanya kesulitan. Jadi kaidah dalam syariat adalah memberikan kemudahan dalam semua perkara yang terjadi padanya kesulitan. Ini adalah apa ikhwah? Adalah qawaid kuliah kubro. Qawaid kuliah kubro, kaidah yang besar ya, yaitu kaidah yang berlaku dalam semua bab ilmu fikih. Qawaid kuliyatul kubro itu kaidah yang berlaku pada semua bab ilmu fikih. Nah, di antara qawaid kuliah kubro itu ya kemarin al umuru bima qasidiha. Terus yang kedua ini apa? Adalah al masyaqqatu tajribu at-taisir. Ini ungkapan yang lainnya ya, sama dengan taisirnya kan, itu ada taisirnya. Al-masyaqqatu tajribu taisir. Itu apa? Kesulitan itu datang mendatangkan apa? Kemudahan. Al-masyaqqatu tajribu taisir. Wadhalika anna syar'a mabnahu 'ala ar-ra'fati wa rahmati wa tashini. Kenapa ya ikhwah wal akhwat?
Karena syariat ini dibangun di atas prinsip belas kasih, ar-rahmah, kasih sayang, at-tashil, yaitu memberi kemudahan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan Allah tidaklah menjadikan untuk kalian itu kesulitan dalam agama. Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama itu kesulitan. Surat Al-Hajj ayat ke 78. Wa dalika annal umura naw'ani. Nah, di sini terkait hal ini ya ikhwah, bahasanya ada dua macam hal, ada dua perkara yang perlu kita pahami. Yang pertama, naw'un la yutiquhu al-ibadu fa hadha la yukallifuhumullahu bih. Itu hal yang seorang hamba tidak mampu melakukannya, maka Allah tidaklah membebaninya untuk melakukan hal tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wasani yutiqunahu waqtadat hikmatuhu amrahum bihi fa amarahum bihi. Dan jenis perkara yang kedua adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh hamba dan hikmah Allah mengharuskan Allah untuk memerintahkan hamba tersebut melakukannya, sehingga Allah pun memerintahkan hamba tersebut untuk apa? Melakukannya. Nah, yang kedua ini, yang mampu ini adalah seperti perintah apa? Sholat. Karena sholat itu adalah hal yang mudah yang dikerjakan oleh manusia. Ya, tidak ada yang kerepotan kan ya. Mampu enggak 5 kali sehari dibandingkan dengan 50 kali? Ya. وَمَا هَذَا إِذَا حَصَلَ لَهُمْ بِفِعْلِهِ مَشَقَّةٌ وَعُسْرٌ. Bersama hal ini, apabila mereka mendapatkan, ya karena mengerjakannya itu mendapatkan masyaqqah, kesusahan, wa'usrun, kesulitan, فَلَبُدَّ أَنْ يَقَعَ التَّخْفِيفُ فِيهِ وَالتَّيْسِيرُ. Jadi meskipun demikian, pada saat hamba akan melaksanakan perintah tersebut, ternyata mendapatkan kepayahan, kesulitan, maka pasti syariat ini akan memberikan keringanan dan kemudahan. Imma bi isqatihi kulli. Nah, keringanan atau taisir itu ada yang digugurkan seluruhnya. Ini bentuk keringanan, ada yang apa? Digugurkan seluruhnya tanpa perlu mengganti. Nah, ini au takhfifihi wa tasyilihi, atau apa? Syariat ini memberikan keringanan dan kemudahan. Wa yadkhulu fi hadhihi al-qa'idati anwa'un min al-fiqh. Maka masuk dalam kaidah ini berbagai macam masalah fikih. Minha fil ibadat, itu diantaranya fikih ibadah. At-tayammumu inda masyaqqati istimalil ma' ala hasabi tafasilihi fi kutubil fiqhi. Contohnya apa ini? Praktek al-masyaqqatu tajribut taisir, yaitu tayammum ketika apa? Kesulitan menggunakan air, sesuai dengan apa perinciannya dalam kitab-kitab fikih. Wal qu'udu fi sholati inda masyaqqatil qiyam fil fardhi.
Dan duduk ketika sholat, dalam sholat ketika masyakoh, ada kesulitan dalam berdiri, ada sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh gak duduk meskipun gak masyakoh? Boleh. Wa fi nafli mutlaqan, dan juga dalam apa? Sholat sunnah mutlak. Wa qasru sholati fi safari wa jam'i baina sholataini, mengqasar sholat dalam safar, menjamak di antara dua sholat. Wa nahwu dhalika min rukhsi safari wa nahwiha, dan yang semisalnya dari apa? Keringanan-keringanan dalam safar. Keringanan-keringanan dalam safar. Jadi apa? Ini ada syariat yang digugurkan kan, tidak perlu mengganti. Dan ada yang diringankan. Kalau yang tidak perlu mengganti, contohnya apa? Iya, wanita yang haid atau keguguran, maka apa? Tidak sholat, ya kan? Tidak sholat. Terus apa? Mengganti nggak? Tidak kan? Ini adalah wanita yang haid, maka gugur perintah sholat dan puasanya. Baik, sampai sini ya ikhwah materi kita ya pada malam hari ini, sampai pada rukhsus safar. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi tentang apa? Takhfifat ini ya, tentang penjabaran al-masyaqqatu tajlibut taisir. Nah, kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah, besok dihafalkan kaidahnya sampai ke 15 ini ya, dan kita setorkan. Baik, fa naktafi huna ya ikhwah. Naktafi hadal qadar, fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.